إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية أما بعد حاضرين والحاضرات para bapak para ibu serta saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dan kita memiliki kemauan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di tempat ini, baik sholat, zikir, berdoa dan talabul ilmi, mempelajari agama Islam ini. Semua itu adalah aktivitas yang sangat utama karena merupakan pelaksanaan dari perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima semua itu, dijadikan sebagai tabungan pahala bagi kita, sebagai satu-satunya bekal yang bermanfaat dalam kehidupan kelak di akhirat. Di samping itu juga tentu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia. Dengan ibadah itu, maka hati kita menjadi tenang. Karena kita kembali untuk berhubungan secara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lewat munajat kita yang kita lakukan dalam solat kita, dalam zikir kita, apalagi dalam doa kita. Dan juga tentu ilmu yang kita pelajari ini menyangkut kemaslahatan bukan hanya akhirat tapi juga tentunya dunia. Dengan ilmu agama ini, maka hidup kita di dunia menjadi tertata, menjadi teratur, menjadi maslahat kita dapatkan dan mudarat dapat kita hindarkan. Hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin bab al-amru bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha, perintah memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adabnya. Telah kita baca dengan sedikit penjelasan mengenai ayat-ayat yang merupakan muqaddimah dari bab ini. Kemudian kita baca setelahnya beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab ini. Yang pertama adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Biarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukum-hukum Allah, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana apa adanya. Artinya jangan kalian menimpali dengan banyak pertanyaan sehingga nanti akan memberatkan kalian. Karena pada waktu Nabi SAW menyampaikan hukum-hukum Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis beliau, itu adalah zaman wahyu. Wahyu belum selesai, masih proses Allah turunkan syariatnya. Nanti dikhawatirkan dengan adanya pertanyaan, apalagi bertele-tele, sehingga nanti bisa saja Allah merubah ketetapan hukumnya, sehingga menjadi berat bagi kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi mengatakan, da'uni ma taraktum, biarkanlah aku ini pada apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim, sesungguhnya perkara yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Dan itu biasanya secara konsekuensi dari banyak bertanya, akhirnya hukumnya menjadi berat sehingga mereka tidak melaksanakannya. Maka ini adalah bentuk penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka ketika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu itu. Jadi secara asalnya mutlak larangan harus ditinggalkan. Karena secara asal meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Ditinggalkan begitu saja, tidak usah dihiraukan. Wa idza amartukum bisyai'in, dan apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika itu ditujukan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu adalah masih proses diturunkannya wahyu. Maka jangan bertele-tele dalam mempertanyakan ketika syariat turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Mungkin para sahabat itu mereka terdorong untuk bertanya karena mereka dikenal sebagai generasi yang berambisi dalam ilmu dan juga dalam kebaikan. Tetapi kalau kemudian tidak ada satu manhaj, satu aturan bagaimana mereka bersikap ketika Nabi SAW menyampaikan syariat, di antaranya mereka mungkin karena dorongan semangat terhadap ilmu yang tinggi akhirnya bertanya-bertanya begitu. Sehingga kadangkala sesuatu yang sebelumnya tidak haram bisa menjadi haram disebabkan pertanyaan-pertanyaan mereka.
atau sesuatu yang sebenarnya tidak wajib menjadi diwajibkan atas mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat yang masyhur, yaitu tentang kisah sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, bahwa Al-Aqra bin Habis ini dari kalangan Bani Tamim. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah memfardukan atas kalian ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji itu. Ya, ini hukum secara asalnya. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwa ibadah haji diwajibkan atas kalian, maka tentunya ibadah haji itu hanya sekali seumur hidup. Ya, karena Nabi tidak menjelaskan, tidak memerinci apakah setiap tahun ataukah harus berapa kali, tidak. Ya, berarti secara asalnya sekali. Ya. Beda dengan sholat lima waktu, memang ada perincian dilaksanakan seumur hidup dan dalam sehari semalam lima waktu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mawkuta. Sungguhnya sholat yang Allah fardukan bagi orang-orang mukmin itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Diperinci dalam hadis Nabi SAW tentang sholat lima waktu. Setelah beliau diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan syariat sholat fardu yang lima waktu. Dan Nabi SAW menjelaskan waktu-waktu sholat fardu yang lima waktu itu, baik awalnya maupun akhirnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu ada ketentuan waktunya. Adapun tentang ibadah haji, Nabi hanya mengatakan Allah memfardukan atas kalian ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji itu. Tapi kemudian sahabat Al-Aqra bin Habis bertanya, afi kulli ya amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun wahai Rasulullah? Ini kan sudah bertanya. Sehingga kalau ini kemudian dituruti, bagaimana kalau Allah memberikan keputusan mengikuti pertanyaan ini, maka ibadah haji menjadi berat karena harus setahun sekali. Kewajibannya setahun sekali. Ya, ini adalah pertanyaan yang bukan pada tempatnya. Karena kan sudah jelas Nabi mengatakan laksanakan ibadah haji, maka ya laksanakanlah. Artinya berarti seumur hidup sekali. Makanya Nabi SAW kemudian menimpali yang sifatnya juga teguran. Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Ya. Seandainya aku katakan iya, artinya apakah ibadah haji itu setahun sekali wahai Rasulullah? Seandainya kata Nabi SAW aku katakan iya, sungguh menjadi wajib dan sungguh kalian tidak mampu melaksanakannya. Ya. Dan ini berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Karena apa? Karena nanti Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kalaulah bagi penduduk Madinah, apalagi Mekah, tentu tidak begitu berat ibadah haji setahun sekali, karena tempat yang relatif dekat. Tetapi Allah sudah memberikan bimbingan melalui wahyu bahwa agama Islam akan tersebar ke seantero dunia. Bagaimana kalau seorang Muslim yang berada di tempat, di negeri yang sangat jauh, bahkan jauh dari Jaziratul Arab, tentu sangat berat kalau ibadah haji wajib dilaksanakan setahun sekali. Makanya Nabi mengatakan, Zaruni ma taraktukum, biarkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Jangan diutik-utik dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pahamilah apa adanya, laksanakanlah.
Kemudian Nabi mengatakan, nah hadis yang tadi, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu mas'alatihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam Al-Quran disebutkan contoh dalam sejarah, yaitu tentang sikap dan perilaku Bani Israel, yang mana mereka itu memiliki perilaku kasratu al-mas'alah, banyak bertanya, bertele-tele terhadap suatu perintah yang sebenarnya jelas dan sederhana. Karena mereka terus-terusan bertele-tele dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Sehingga suatu perintah yang pada asalnya sederhana dan mudah menjadi rumit dan berat, sehingga hampir-hampir saja mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Perintah apa? Perintah untuk menyembelih seekor sapi betina. Dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 67 ya sampai ayat 71. Maka apa yang termuat dalam surah Al-Baqarah itu menjadi nama bagi surah tersebut, surah Al-Baqarah. Kenapa surah tersebut dinamai surah Al-Baqarah, sapi betina? Karena di dalamnya memuat kisah tentang perintah Allah Ta'ala kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Ada sebabnya mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Sebabnya adalah di kalangan mereka terjadi pembunuhan secara misterius. Ada seorang Bani Israel dibunuh, tapi tidak diketahui siapa pelaku pembunuhannya. Sehingga di kalangan mereka itu terjadi perselisihan dan saling tuduh-menuduh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi mereka, yaitu disuruh untuk menyembelih seekor sapi betina, dan nanti sebagian dagingnya dipukulkan kepada mayat itu, maka mayat dengan izin Allah akan hidup dan mengatakan siapa pelaku pembunuhannya. Itu kaitannya dengan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan jalan keluar ini, solusi ini lewat nabi mereka, Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Memang Nabi Musa ini menjadi teladan juga bagi Nabi Muhammad SAW dalam hal kesabaran menghadapi kenakalan dan kebandelan kaumnya Bani Israel. Kita baca dalam sejarah, misalnya dalam surah Al-Baqarah, banyak kenakalan, kebandelan, pembangkangan, kedurhakaan yang dilakukan oleh Bani Israel bermacam-macam. Tapi Nabi Musa senantiasa sabar menghadapinya. Nabi Musa penuh cinta, kasih dan tanggung jawab kepada Bani Israel. Ini pun kita harus belajar meneladani Nabi Musa, terutama kalau kita menjadi seorang mubaligh, menjadi da'i, menjadi guru. Ketika menghadapi anak didiknya dengan karakter perilaku yang bermacam-macam, ya, kita meneladani kesabaran Nabi Musa. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wasalam menyampaikan perintah Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka malah mengatakan, atattakhiduna huzwa. Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ya. Ini menunjukkan kesombongan Bani Israel. Dan menunjukkan mereka sikapnya dalam beragama mengedepankan logika daripada tunduk kepada wahyu.
Ya. Dalam benak mereka, menurut logika mereka, apa kaitannya penyelesaian pembunuhan dengan malah diperintahkan apa? Menyembelih seekor sapi betina. Ah, gitu. Mereka tidak sabar dengan solusi dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Nah, ini juga adalah sikap buruk sebagai pelajaran untuk kita tidak mengikutinya. Kadang kita juga perlu belajar dari keburukan. Maksudnya apa? Untuk dihindari. Ya. Agama ini tidak harus selalu dengan logika. Artinya kalau logika nyambung, bisa menjangkau, baru kita terima. Kalau tidak, kita tidak. Maka tentu bukan demikian. Logika kita gunakan untuk memahami agama, bukan untuk membantahnya. Dan logika kita harus tunduk kepada agama. Karena apa? Karena agama ini berasal dari ilmu Allah, sedangkan ilmu kita yang ada dalam logika ini terbatas. Ya, itu sudah kita jelaskan, terutama memahami hal-hal yang gaib, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepenuhnya bisa terjangkau dengan logika kita. Dan juga tidak sepenuhnya bisa diterangkan secara logika, tapi dengan pendekatan keimanan niscaya akan menjadi sederhana permasalahan. Nah, tapi akhirnya kemudian mereka menerima perintah Allah lewat Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi betina. Namun kemudian mereka bertele-tele. Inilah yang dimaksud atau contoh dari kasratu masailihim. Bertele-tele dalam bertanya terhadap sebuah syariat yang sudah jelas, gitu. Yang akhirnya apa? Dilayani oleh Allah, akhirnya membuat mereka berat. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Qalud ulana rabbaka yubayyin lana mahi." Mereka mengatakan, "Serulah kepada Rabb engkau untuk kami, agar Rabb engkau menjelaskan kepada kami seperti apa hakikat dari sapi betina itu." Padahal kan sebenarnya udah jelas ya, sapi betina. Tinggal cari aja ke pasar, bawa uang. Kan banyak belantik-belantik di pasar yang jualan sapi. Cari aja yang jenis kelaminnya betina. Karena bakarah itu kan betina, kalau jantan bakor namanya. Bakarah berarti sapi betina. Kan gampang, cari sapi jenis kelaminnya betina, dibeli, bawa ke kampung sembelih, kan gitu. Kan sederhana. Tapi mereka bertele-tele, jelaskan, mintalah kepada Tuhanmu wahai Musa agar Tuhanmu menjelaskan lagi tentang hakikat dari sapi betina itu. Maka akhirnya diladeni oleh Allah Ta'ala. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala diladeni dengan menyebut lagi kriteria tambahan yang disampaikan lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bik. Gitu. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina yang dimaksud itu adalah sapi betina yang usianya pertengahan, tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Nah, sudah bertambah kriterianya. Bukan hanya sapi betina saja, tapi harus mencari yang usianya itu tidak terlalu tua, tidak juga apa? Terlalu muda. Awanum baina dzalika, pertengahan di antara itu, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, usianya pertengahan, sedengan gitu. Fa'alu ma tu'marun, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Nyari lagi yang usianya, tanya ke pedagangnya, ini usianya berapa ya gitu. Udah menyusahkan lagi mereka gitu. Ya, mereka akan catat, oh kriterianya ini.
Iya. Nah, kemudian mereka belum puas juga ternyata, ingin lagi diperjelas. Iya. Mereka mengatakan lagi kepada Nabi Musa, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sebentar. Kita tidak akan dulu berangkat mencari sapi betina dengan kriteria seperti itu sebelum kita juga mendapatkan kejelasan tambahan lagi. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, panggillah Tuhan engkau agar menjelaskan kepada kami sapi betina itu warnanya seperti apa. Nah, sudah mulai apa? Bertanya tentang apa? Warna. Maka diladeni oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, innahu yakulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina yang dimaksud itu warnanya kuning tua. Jadi warnanya keemas-emasan, kuning tua. Yang menarik sekali warnanya dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Nah, ini sulit, tambah sulit. Salahnya mereka bertanya tentang warna. Padahal kan di awal penjelasan tidak disebutkan sembarang warna terserah. Mau putih, mau hitam, mau apalagi warnanya, bule, mau mungkin campuran warnanya, kan tidak disebutkan. Jadi tidak pada tempatnya mereka bertanya-tanya seperti itu. Ya. Dan ternyata mereka belum puas juga, masih saja mereka bertanya lagi tentang kriteria selanjutnya. Mereka mengatakan, qalud ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya sapi betina yang dimaksud itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insyaallah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, diladeni oleh Allah lewat lisan Nabi Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la taskil harth musallamatul la syiata fiha. Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina yang dimaksud itu adalah sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah dan juga tidak pernah dipakai untuk mengairi ladang. Kan susah itu. Harus dirunut dulu kepada yang memilikinya, bagaimana ini sejarahnya sapi betina ini. Apakah sudah pernah dipakai membajak tanah atau mengairi ladang? Kalau sudah pernah berarti enggak masuk kriteria sudah. Harus cari lagi yang lain. Ya, belum lagi apa? Musallamatun la syiata fiha, yang mulus tidak ada cacatnya. Ya, karena biasanya kalau sapi sering dipakai pada zaman dulu untuk dipekerjakan, ya, semacam membajak tanah ataupun mengairi ladang, mungkin sudah ada cacat-cacatnya, mungkin kulitnya tergores dan sebagainya. Lah, karena ini tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah, ladang ataupun membajak ladang, sawah, maka kondisi sapi betinanya ini mulus, tidak ada cacatnya. Barulah mereka mengatakan, qalul ana ji'ta bil haq. Mereka mengatakan, sekarang inilah engkau membawa keterangan yang hak tentang sapi betina itu. Maka apa? Allah mengatakan, fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya mereka menemukan sapi betina yang sudah memenuhi semua kriteria itu, ya kan? Wah, itu kan berat. Sapi betina usianya pertengahan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Warnanya yang warna
kuning tua, kuning keemas-emasan. Tidak pernah dipakai untuk membaja sawah dan mengairi ladang. Mulus, tidak ada cacatnya sama sekali. Mereka tentu sangat susah untuk mendapatkan sapi betina itu, tapi akhirnya mendapatkan juga. Maka Allah mengatakan, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka tidak sanggup untuk melaksanakan perintah itu. Nah, disebabkan karena apa? Kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Adapun kita sekarang ini yang hidup di zaman wahyu sudah selesai turun, tentu nanti dengan pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan merubah dari ketetapan hukum, karena syariat ini sudah selesai dan sempurna. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Tetapi tetap saja adab seperti ini harus diperhatikan. Dalam bertanya, hendaknya tujuan kita ini apa? Bertanya tujuannya karena kita belum mendapatkan kejelasan, sehingga dengan dijawab akan menjadi jelas. Bertanya tujuannya bukan sekedar sebagai wacana, tapi untuk diamalkan. Karena agama ini bukan sebagai wacana atau apalagi sebagai bahan untuk perdebatan, tapi untuk diamalkan. Bertanya bukan tujuannya ingin memojokkan yang ditanya. Bertanya tujuannya bukan karena agar dia apa? Tasaddur. Artinya tasaddur itu supaya tampil beda sehingga disanjung oleh orang lain dari pertanyaannya. Nah, ini sudah tidak benar bertanyanya. Iya. Bertanya kepada seorang alim supaya dia bisa berbangga-bangga di hadapan orang alim, dilihat dari kualitas pertanyaannya, bukan itu. Atau bertanya yang masuk ke dalam kategori tanattu fid din, itu sudah kita bahas. Nabi mengatakan halakal mutanattiun, halakal mutanattiun, halakal mutanattiun, celakalah orang yang tanattu. Tanattu artinya melampaui batas dalam beragama, melebihi dari kemampuannya, baik kemampuan akalnya maupun fisiknya. Dulu kita sudah sampaikan contohnya, misalnya bertanya-tanya dalam hal-hal yang sifatnya gaib, misalnya terkait dengan hakikat sifat Allah. Yeah. Allah turun ke langit dunia setiap malam, tepatnya di sepertiga malam yang terakhir. Terus bagaimana arsnya? Apakah kosong ataukah tidak? Nah, sudah. Allah turun ke langit dunia setiap malam, tepatnya sepertiga malam yang terakhir. Bukankah Allah itu maha tinggi? Berarti kan Allah menjadi rendah karena turun. Nah, logika. Allah turun setiap malam, tepatnya sepertiga malam terakhir. Bukankah bumi itu kan bulat katanya, dan terjadi perputaran waktu, sehingga sepertiga malam terakhir itu tidak pernah berhenti kecuali terjadinya kiamat. Maka sepertiga malam terakhir itu terjadi terus di mana-mana. Kalau begitu, kapan sempatnya Allah istiwa di atas aras? Logika. Seolah-olah dengan kata lain, dalam benaknya tergambar sifat Allah seperti sifat makhluk. Padahal kita harus ingat, sifat Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk sama sekali. Bahkan Allah itu akbar. Kalaulah ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar, Allah tentu lebih besar lagi, karena Allahu akbar, Allahul kabir. Terus bagaimana kita bisa, akal kita membayangkan tentang turunnya itu ke langit yang paling bawah? Padahal ars saja itu jauh lebih besar daripada kursinya, dan kursinya jauh lebih besar
atau kursinya lebih besar daripada langit, karena Allah mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, kursinya aja seluas langit dan bumi, berarti lebih besar daripada langit karena ada tambahan apa? Bumi. Maka di benak kita ini ya belum mampu kita untuk membayangkan itu semua. Yang benar apa? Kita imani saja Allah turun di sepertiga malam terakhir setiap malam, dan tetap Allah istiwa di atas aras, dan Allah itu maha tinggi, dan setiap daerah akan mendapatkan bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhirnya masing-masing, selesai. Tak usah diributkan. Karena apa? Karena nantinya seolah-olah kita membayangkan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Nah, itu. Ya. Nah, ini pertanyaan yang tidak beradab. Kita harus menahan diri dari hal ini. Sehingga akhirnya bisa menjadikan kita itu mukhalafah, melakukan mukhalafah terhadap Nabi kita. Karena apa? Ah, ini enggak logis. Akhirnya apa? Enggak usah diyakini, padahal hadisnya sahih. Contoh seperti besok pada hari akhirat ya, setelah penduduk sorga dan neraka menetap di kedua tempat itu, maka Allah tampilkan di antara sorga neraka seekor domba sebagai wujud dari kematian. Ya, kemudian domba itu disembelih. Artinya sudah tidak ada lagi apa? Kematian. Mungkin kalau kita mengikuti logika, ah masa iya ini hadis ini kok begini? Masa kematian diberupakan seekor domba? Gak masuk akal. Mati itu kan sesuatu yang abstrak. Nah ini kok jadi domba? Ah. Tapi hadisnya sahih Pak, gimana? Ya mungkin sekali-kali Nabi keliru lah, keliru gitu, error gitu kan. Namanya juga manusia. Nah ini sudah akidah seperti ini. Bagaimana Nabi keliru dalam urusan agama? Kalau sikap beliau ada sedikit kekeliruan saja ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah. Ini berbicara tentang urusan akhirat. Bagaimana Nabi keliru? Mustahil. Akhirnya nanti merembet. Ah, jangan-jangan masalah yang lain pun juga tidak lepas dari apa? Kekeliruan. Tuh, sudah. Itulah jalan menuju kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena setan itu luar biasa cerdasnya untuk menyesatkan Bani Adam. Hingga menggunakan kecerdasan Bani Adam pun sebagai lahan untuk penyesatan. Ketika Bani Adam mengutamakan akal daripada wahyu, mengedepankan akal daripada wahyu, sebagaimana kaidahnya Mu'tazilah, idza ta'arada bainal naqli wal aqli quddimal aqlu 'alan naqli. Kalau dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan daripada dalil. Ini sesungguhnya mengadopsi pemikiran falasifah, filsafat. Yeah. Nah ini adab ya dalam menjaga sunnah itu. Lihat dulu pertanyaan kita seperti apa. Apa tujuannya, apa maksudnya. Yeah. Kemudian Nabi SAW mengatakan tadi dalam kelanjutan hadis ya, yeah, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah sesuatu itu. Jadi mutlak meninggalkan sesuatu, karena apa? Meninggalkan itu kan lebih mudah daripada mengerjakan. Ya, meninggalkan yang haram, terutama ketika diiming-imingi untuk melakukan yang haram. Sudah, tinggalkan saja. Kalau dia tidak mampu meninggalkannya, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi dia mengikuti hawa nafsunya.
dia tidak sabar sehingga dia menerjang larangan Allah. Maka modal utama untuk menghindari yang haram adalah kesabaran. Sebab apa? Ilmu saja belum cukup. Berapa banyak orang mengkhianati ilmunya sendiri. Dia tahu itu dilarang tapi sengaja diterjang. Karena apa? Tidak memiliki kesabaran. Ya. Nah, kecuali larangan-larangan yang memang jatuh ke dalam perkara yang darurah, terpaksa. Maka untuk sementara waktu dibolehkan sesuai dengan ukuran kedaruratannya. Ini juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Sehingga muncul kaidah di kalangan para ahli fikih yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya dilarang. Dan ini ada dalam Al-Quran. Makanya muncul kaidah tadi itu bukan semata-mata ro'yu, bukan. Tapi itu kesimpulan dari ayat Al-Quran. Ini adzan Isya benar aja? Betul? Sudah? Ya, kita pending dulu untuk dikumandangkan adzan Isya. Ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad. Perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka wajib kita tinggalkan kecuali kalau darurah, terpaksa. Keterpaksaan itu
yang paling sederhananya adalah ketika dalam kondisi nyawa terancam. Nyawa terancam. Dan Allah menerangkan dalam sebagian ayatnya juga. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 119. Tentang perkara-perkara yang diharamkan untuk dikonsumsi, dimakan. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَدْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Sungguh Dia telah memerinci kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian kecuali kalau kalian terpaksa. Nah, berarti kan jadi boleh gitu. Tidak diharamkan. Demikian di ayat yang lain, ayat 3 surah Al-Maidah tentang pengharaman bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih bukan untuk selain Allah, bukan untuk Allah, sesuatu yang disembelih karena selain Allah. Hurrimat 'alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir dan seterusnya. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil liitsmin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa dikarenakan lapar dan tidak bermaksud untuk melakukan dosa, sama sekali tidak ada, bahkan dia ya sebenarnya merasa berat ya untuk memakan misalnya babi, bangkai, meminum darah, tapi dia harus bisa eksis. Sebab kalau dia bertahan dalam kondisi lapar seperti itu bisa mengancam jiwanya. Jadi sama sekali tidak ada niatan melakukan dosa. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu kondisi darurat. Tapi kita jangan bermudah-mudah mengatakan darurat. Darurat itu juga harus tahu kadarnya. Mengancam jiwa. Nah, itu darurat seperti itu. Dan dijelaskan oleh para ulama, ketika yang haram menjadi halal dikarenakan darurat, itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, an la tandafi'a daruratuhu bisiwahu. Kedaruratannya itu tidak bisa dihilangkan atau dicegah dengan selainnya, kecuali dengan itu. Misalnya kalau kita pergi ke hutan, lalu misalnya tersesat, bekal kita habis, kita berjalan terus akhirnya kita mengalami kelaparan. Ternyata kita berada di sebuah kawasan yang tidak ada yang bisa kita makan kecuali ada berseliweran babi-babi hutan gitu. Kita mau makan apa nih? Makan kayu nggak bisa. Untuk menyambung hidup sudah kita berusaha, tidak ada alternatif lain selain harus memburu babi itu, menyembelihnya dan memakan dagingnya. Nah, ini masuk syarat pertama. Karena apa? Kedaruratannya tidak bisa hilang kecuali dengan itu. Tidak ada alternatif yang lain kecuali, nah, di kawasan itu kita tahu berseliweran babi hutan, tapi juga kita melihat ada ikan-ikan di sungai-sungai kecil itu. Ikan deleg lah, ikan lele lah, apa ikan gabus lah. Kita berusaha dulu untuk mengkonsumsi yang halal karena ada yang halal. Iya kan? Kan begitu. Masih ada alternatif yang lain yang halal. Jadi belum darurat untuk memakan yang haram, yaitu memakan babi hutan tadi. Iya. Ini syarat pertama ya, enggak ada pilihan yang lain selain itu. Makanya ini perhatikan ini syaratnya ini, jangan tergesa-gesa darurat pokoknya langsung aja itu gitu. Lihat dulu, teliti dulu, cari dulu yang lain, yang halal. Kalau sudah notok, mentok, enggak dapat, ya sudah, berarti itulah
satu-satunya apa? Pilihan. Nah, ini syarat pertama. Yang kedua, an yakuna muzilan lidarurah. Pilihan satu-satunya tadi itu, dugaan kuatnya atau berdasarkan pengalaman, itu bisa menghilangkan kedaruratannya. Contoh tadi, enggak ada pilihan makanan yang bisa dimakan kecuali babi hutan. Dan ini memenuhi syarat yang kedua juga. Karena apa? Kalau orang makan daging babi hutan, ya insya Allah perutnya pun menjadi kenyang. Artinya tertolong dari rasa laparnya. Iya toh? Karena daging babi kan efeknya ya secara fisiologi tubuh, ya seperti daging kambing lah atau daging yang lainnya yang biasa kita makan, bisa mengganjal perut dan menghilangkan rasa apa? Lapar. Itu. Ya. Jadi berarti memenuhi itu dua kriteria itu. Maka bolehlah sementara waktu kita memakan daging babi yang hukum asalnya haram, tapi karena kedaruratan itu menjadi halal sementara waktu. Sekali lagi, kalau kita terapkan dalam hal-hal yang lainnya silakan, tetapi memenuhi dua syarat ini. Contoh, ada sebagian orang dapat informasi bahwa kalau minum darah ular kobra itu katanya bisa menjadi obat terhadap penyakit tertentu, misalnya penyakit asma atau yang lain. Iya. Nah, apakah ini menjadi halal? Padahal hukum asal darah itu apa? Haram. Darah. Jangankan dari binatang yang memang dagingnya tidak boleh dimakan, dari binatang yang dagingnya boleh dimakan saja darahnya kan haram. Halal apa haram kalau makan atau minum daging apa, darah sapi? Halal haram loh, kok gak jelas? Halal haram. Nah. Orang Jawa ada namanya dedeh, apa itu dedeh itu? Daging darah sapi yang dibekukan. Hah? Dideh apa namanya? Saya agak susah ngomongnya. Darah sapi yang dibekukan. Kadang dicampur di rujak itu. Kenyol-kenyol gitu. Masalahnya dulu saya juga terjebak. Karena enggak tahu. Waktu baru pindah dari Jawa Barat ke sini, beli rujak, ada itunya dimakan. Enak ya? Apa ini kok kayak sepon dedeh? Apa itu dedeh? Darah sapi yang dibekukan. Ya Allah, sudah dikandung di perut ya. Karena saya juga dulu udah ngaji di sana, itu darah enggak boleh. Terus kadung lah, makanya kapok. Nah, beli rujak ya, hati-hati gitu. Nah, ada itunya. Nah, bagaimana ini hukumnya? Meminum darah ular kobra misalnya untuk terapi, apakah masuk kriteria tadi, dua kriteria tadi? Coba kita timbang-timbang, ternyata tidak masuk, sehingga tidak dihukumi darurat. Ya, kriteria pertama apa tadi? Tidak ada pilihan lain kecuali itu yang bisa menghilangkan kemudorotan. Padahal apa? Obat misalnya untuk penyakit tadi masih banyak yang lain yang halal gitu loh. Misalnya obat asma tadi, masih banyak obat-obat yang lain yang apa? Yang halal. Habatus sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Obat asma. Ada yang lain, orang bilang katanya hatinya onta. Nah, hatinya onta kan halal. Banyak obat-obat yang lainnya. Kenapa kau pilih yang itu? Nah, berarti tidak memenuhi kriteria yang pertama. Betul? Tidak masuk. Yang kedua, kriteria kedua, dugaan kuat ataupun menurut pengalaman bisa menghilangkan kedaruratan. Kita lihat, apakah bisa kita pastikan?
apakah dijamin bahwa sakit asma bisa disembuhkan dengan sebab minum darah ular kobra? Tidak ada jaminan. Sehingga buat apa memilih darah ular kobra? Iya. Tidak ada jaminan. Maka tidak memenuhi kriteria yang kedua. Beda dengan tadi, masalah terpaksa makan daging babi hutan. Itu memenuhi kriteria yang kedua. Yaitu apa? Kalau kita lapar, enggak ada yang lain yang bisa kita makan kecuali daging babi hutan. Ya, secara pengalamannya itu memang bisa menghilangkan rasa lapar, jelas itu. Efeknya jelas. Iya kan? Nah, kalau tadi berobat dengan darah ular kobra, belum bisa dijamin bisa sembuh, bisa tidak. Ya. Sebagaimana kita berobat dengan yang halal saja, kadangkala Allah beri kesembuhan, kadang Allah belum beri kesembuhan. Orang sakit misalnya, ya, diruqyah, kadang sembuh, kadang tidak. Kembali kepada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak akan mengatakan, Pak, kalau kita lapar makan daging babi, kan bisa saja tetap lapar atau kenyang. Apakah akan mengatakan begitu? Enggak kan? Sepakat ya. Ya akan kenyang lah itu. Artinya hilang rasa laparnya. Perut kita terisi masalahnya. Ada lagi yang membantah, Pak, kalau saya makan daging babi itu kan berbahaya. Ya, di samping haram, itu penelitian membuktikan daging babi itu kalau dikonsumsi berbahaya. Di dalam dagingnya itu terkandung cacing yang sangat kecil yang disebut Taenia saginata. Taenia solium, keliru. Taenia solium itu biasa terkandung dalam daging babi, sehingga kalau dikonsumsi nanti benih-benih cacing itu akan berkembang dalam tubuh kita. Maka jawabannya apa? Nah, ada kaidah yang lain. Akhdu akhwafid dororain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Dibiarkan kita tidak makan kelaparan, kemungkinan besarnya mati, itu mudarat. Kita makan daging babi mengandung cacing tadi, mudarat. Mana yang lebih ringan? Makan daging babi. Sekali-sekali kita dituntut jadi ahli fikih, paling tidak memberikan keputusan untuk nasib diri sendiri. Mujtahid untuk diri sendiri. Iya. Misalnya dalam kondisi seperti tadi. Nah, itu perincian dari sabda Nabi SAW. Apabila kata Nabi SAW, aku larang kalian, maka jauhilah. Kecuali apa tadi? Doruroh, darurat tadi. Lalu berikutnya Nabi mengatakan lagi di ujung hadis, wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mas tata'tum. Nah, jadi dalam urusan perintah itu lihat kemampuan kita yang maksimal tentunya. Ya, ada keringanan-keringanan kalau kita memang benar-benar tidak mampu. Bahkan yang wajib pun menjadi tidak wajib kalau kita tidak memiliki kemampuan. Contohnya ibadah haji, kita tidak punya kemampuan finansial, ya sudah, belum wajib ibadah haji bagi kita itu. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Mastata'tum. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 16, fattakullaha mastata'tum. Tapi yang dimaksud dengan mastata'tum di sini adalah kemampuan maksimal, bukan kemampuan minimal. Nantinya akan bermudah-mudah dalam hukum, dalam perintah Allah. Gitu.
Sesuai kemampuan itu adalah kemampuan yang maksimal. Sudah kita kerahkan kemampuan kita sampai pada puncaknya, ternyata betul tidak bisa melaksanakan secara sempurna, ya sudah, tidak apa-apa, dapat keringanan. Karena Allah mengatakan fattakullaha mastata'tum. Itu. Nah, kita mendapatkan dalam syariat ini keringanan-keringanan ketika ada hal-hal yang memang kita tidak mampu. Gerakan sholat menjadi tidak sempurna karena kita tidak mampu untuk melaksanakannya secara sempurna, disebabkan karena sakit misalnya. Sholat tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Duduk pun tidak bisa, sambil berbaring. Nah itu. Ya. Oleh karena itu ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang berbunyi la wajiba ma'a ajzin wala muharrama ma'a darurah. Tidak ada hal yang wajib kalau di situ ada kelemahan. Kita enggak mampu, sudah mengupayakan secara maksimal. Dan tidak ada perkara yang diharamkan kalau bersamaan dengan darurah. Itu tadi. Kalau darurah, yang haram pun menjadi apa? Boleh. Ya. Tetapi harus memenuhi dua syarat tadi. Pak, saya kerja di perusahaan ribawi. Ini terpaksa saya lakukan, Pak, karena saya ini jatuh dalam darurah gitu. Nah, itu. Harus ditelaah lagi darurah yang mana ini. Karena apa? Apakah pekerjaan itu hanya satu-satunya itu saja? Kan ada alternatif-alternatif yang lain. Iya, Pak, tapi kerjaan yang lain itu wah, belum mesti. Ini loh gajinya besar. Ah, itu bukan darurah itu. Banyak kerjaan yang lain yang halal. Ya. Tapi kalau mempertahankan rasa gengsi, nah ini. Seolah-olah yang halal itu sempit jadinya. Padahal sebenarnya kalau kita sudah memiliki ilmu, ya kita harus gengsi lah kerja di tempat yang haram. Pertama gengsi di hadapan Allah. Kita merasa malu kepada Allah. Kemudian yang kedua, gengsi kepada orang-orang mukmin yang alimun, yang tahu hukumnya itu haram. Iya kan? Coba antum kalau ditanya sama orang yang soleh alim, Pak, kerjanya apa? Saya berternak uang misalnya. Gengsi apa enggak? Mau jawab juga bingung gitu kan. Sampai dalam hatinya, aduh, kenapa sih tanya pekerjaan? Nah gitu. Tapi seandainya kita kerjaan sederhana tapi halal, coba ditanya sama orang soleh yang alim, Pak, kerjanya apa? Alhamdulillah saya jualan ini kan, selesai, gak ada beban sama sekali. Duh. Jadi masalah gengsi itu pun juga masih relatif sebenarnya. Siapa yang memandang itu? Iya. Nah itu perlu dilatih gengsi-gengsi. Bekerja yang penting halal hasil. Dua kaidahnya, halal hasil. Kalau halal saja enggak hasil, namanya kerja bakti. Iya toh. Ya, kalau memang antum ingin cari halal tapi hasil, saya banyak itu stok pekerjaan yang halal tapi enggak ada hasilnya. Contoh apa? Nanti habis taklim tolong saya dipijeti. Halal itu, tapi enggak ada hasilnya, enggak tak kasih duit itu. Nah, carinya cuma halal saja ya masalahnya. Enggak kurang-kurang pekerjaan yang halal itu enggak ada hasil. Ya hasilnya pahala lah. Tapi kan antum enggak mau juga kalau bekerja itu cuma pahala saja, kan pengin juga dapat upah gitu. Enggak kurang-kurang kalau mau pekerjaan yang halal tapi enggak ada hasil. Saya ajak ke rumah saya, banyak pekerjaan di rumah, suruh nyapu, suruh ngepel tuh. Kan halal, enggak tak kasih duit. Nah, enggak mau kan antum. Makanya enggak hanya halal aja tapi apa? Hasil. Demikian juga tidak hanya hasil saja tapi juga harus halal. Makanya itu prinsipnya itu, dua hal, halal dan hasil, ya.
Enggak usah mempertahankan gengsi-gengsi itu. Apalagi kita sudah tua, sudah punya istri, punya anak, sudah laku, ya kan? Sudah laku, gitu. Sudah punya istri, itu. Ya, yang penting istri bisa pegang uang, nah itu. Gengsi lah kalau kita gara-gara mempertahankan gengsi istri nggak punya duit, nah itu yang gengsi harusnya. Kasihan soalnya, nggak ada untuk belanja, gitu kan. Nah, jadi itu prinsipnya. Ya. Atau juga ada prinsip berusaha kalau kita masih ada rasa-rasa gengsi, hijrah, melancong. Itu kan nanti di tempat pelancongan kita jadi orang asing, gak ada yang kenal gitu. Mau kita jualan apa saja, kerja apa, yang penting halal hasil, nah, kita gak ada rasa gengsi. Karena apa? Gak ada yang kenal gitu. Itu juga bisa diterapkan, melancong. Tapi kalau memungkinkan, tidak harus melancong juga. Nah, ini salah satu juga prinsip orang Sunda ini. Ya, nah, itu kalau dia merasa gengsi jualan yang ya begitulah di kampungnya, dia pergi aja. Kemana? Saya enggak nyindir orang Sunda di sini lah ya. Tapi kan prinsip ini bagus juga gitu kan. Kalau jika memang kita masih belum terlatih masalah gengsi, ya itu bisa melancong ya, bekerja ke negeri orang kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak ya jangan. Nah itu ya hadis Nabi SAW, kembali kepada pembahasan tadi, adab dalam menjaga syariat atau sunnah Rasulullah SAW. Ya, pertama jangan banyak bertanya, kecuali kalau memang pertanyaan yang memang ada maksud-maksud yang baik gitu. Kemudian yang kedua, ya jangan apa? Menyelisihi dari aturan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa yang dilarang ya kita jauhi, kecuali kalau daruroh tadi. Yang keempat apa? Perintah kita laksanakan, tapi ada keringanan sesuai kemampuan kita yang maksimal. Ya, kadangkala si A mampu, si B tidak mampu, bisa saja. Tapi si B tidak berdosa karena memang kemampuan maksimalnya tidak mampu untuk mewujudkan perintah itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Takut ya, jangan-jangan masuk kriteria pertanyaan yang tidak benar. Kasratu masailihim gitu. Nah, ada bagusnya nanti supaya meminimalisasi yang bertanya. Akhirnya saya juga tidak begitu kerepotan. Gak ada kan? Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.